Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Oh iya, teman-teman, terkait proyek kita hari ini mau diskusi ya, gimana enaknya kayak kelanjutannya gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi. Boleh. Kita mau diskusi tentang apa dulu? Tentang itu kan kita, ya kan kita ada pengeluaran buat nyewa Zoom, terus habis itu buat apa namanya pembicaranya sama apa lagi ya? Oh, hadiah. Iya. Itu kan kemarin kan kalau dihitung-hitung kan berarti kayak 100.000. Ada yang keberatan nggak kira-kira apa gimana? Iya guys, gimana? Apa ada yang keberatan? Jadinya kita... Enggak sih. Gimana dia? Keberatan. Jadi nggak apa-apa ya, 100.000. Kira-kira udah kan ya, kayaknya biayanya itu aja deh yang dibutuhin nggak sih? Iya sih, kayaknya. Kemarin udah ngitung juga kayaknya emang segitu. Iya kan. Mungkin pembicara kali nanti. Kenapa? Pembicara. Iya, pembicara. Iya itu. Nah ya itu paling mentok-mentok ya kita 500 ya sih. Maksudnya 500 sebelum dibagi-bagi. Iya. Iya boleh. Gitu. 400 sampai 500 lah ya. Kira-kira kalau pembicaranya kurang. Iya. Ya udah, jadi biaya udah kan. Udah. Apalagi nih. Poster gak sih? Poster sama sertifikat teh. Iya. Iya, poster sama sertifikat. Gimana ya? Bikin ya, aja. Lebih gampang pakai Canva sih bikinnya. Iya. Canva atau Adobe? Biasa kayak Photoshop gitu-gitu nggak sih? Ya, emang ada yang bisa? Belum bisa, belum belajar. Canva sih. Ya kalau misalnya ntar mentok-mentok sih menurutku pakai Canva sih lebih gampang. Ya kalau mau lebih bagus ya pakai Adobe, cuman kalau lebih gampang yang pakai Canva cukup sih. Terserah sih. Yang mau bikin siapa? Siapa ya? Coba aku deh. Lo isap des dulu deh. Oh, Syabil. Ntar nyoba. Lumayan suka ngedit. Ya udah. Ya. Oh, ya udah, Bil. Okay. Lo nyoba pakai Adobe dulu, Bil. Lo mau pakai apa, Bil? Pakai Adobe atau Canva? Photoshop bisa nggak? Bisa sih kayaknya. Ya udah antara itu sih soalnya. Enggak tahu juga sih gue sebenarnya. Ya udah antar. Ngambil. Coba. Kita mau posternya tuh apa warna? Kayak bio. Agak ceria gitu atau apa gimana? Kita kan tentang mapres, mahasiswa berprestasi. Boleh ya, iya sih yang apa ya yang menar yang pentingnya warnanya nggak mati aja nggak sih, yang cerah gitu ya, yang cerah yang menarik perhatian, yang bisa kelihatan merah kuning. Nggak mesti jangan merah kuning campur. Salah satu dari itu boleh sih, gitu aja biar yang bagusnya aja. Kalau nggak ntar coba-coba dulu aja warnanya. Iya, coba apa namanya desainnya gimana dulu aja nggak sih? Iya, kalau mau nanti ada template warnanya gitu yang cocok. Ada kok gue. Bisa. Iya, boleh. Sertifikatnya nanti paletan lah juga bikinnya. Bagaimana? Nanti gue tanya deh kemarin dibikinnya pakai apa kalau sertifikat. Terus berarti sertifikat kita logonya apa?
atau nggak usah pakai logo? Kan mesti biasanya kan sertifikat ada logonya. Apa Itu ya? gimana? Nggak usah kali. Kita kalau pakai logo mesti bikin logo dong kita. Enggak, maksud maksudnya kalau mau pakai logo vokasi apa gimana? Apa enggak Pakai perlu? logo vokasi gitu bisa kan ya? Bisa, tapi emang boleh. Kayaknya boleh-boleh aja gak sih? Kayaknya. Harusnya boleh nggak sih? Apa tanya? Tanya Mas Wahyu. Bisa. Nanti tanya aja. Berarti yang harus yang mau ditanyakan gue catat ya. Iya. Terus kita pesertanya jadi gimana ya? Vokasi aja. Iya. Sama mau undang dosen gitu atau enggak? Makanya gimana tuh? Kayaknya undang kalau dosen. menurutku sih undang-undang aja. Tapi Cuman, cuman nah buat itu sambutan. masalahnya kayak ngundang dosennya siapa? Kalau bersedia dosen-dosen vokasi aja. Jadi, kapro, kalau gitu kalau mau kaprodi aja. Kaprodi, Boleh. kaprodi. Kalau mereka bisa gitu ya. Iya. Atau ntar mau coba kayak pasien, maksudnya ya omongin sama Mas Wahyu juga. Iya boleh sih. Satu lagi aja, Tiu. Apa? Atau Gimana? enggak, misalnya kita kayak bagiin poster kita ke anak pajak atau ke anak yang lainnya gitu, terus kita kayak minta dia sebarin ke ini, ke grupnya dia yang ada dosennya gitu. Ya kalau itu iya, cuman maksudnya kan biar lebih sopan Tio, maksudnya kayak kalau emang beneran mengundang kita ngasih surat undang, entah kita ngasih surat undangan atau cuman lewat, maksudnya yang ngechat aja gitu, maksudnya kata-kata biasa terus ngasih poster gitu. Okay. Berarti itu pasien lagi ke atau orangnya ngasih, Mas Wahyu masih. Iya, tanyain aja besok kan. Berarti Berarti apa? apa? Iya, gue mau ngomong itu tadi. Berarti udah clear kan ini kalau urusan peserta? Ya, peserta vokasi ya intinya. Iya, sama ngundang dosen. Kalau berkenan hadir. Iya, ya terus Martin tanya ke dosennya, maksudnya pasti ke Mas Wahyu enaknya gimana kalau soal dosen gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Jobdesk dulu kali. Jobdesk. Berarti ada nanti yang jadi MC gitu-gitu. Itu kita kan, nggak ngundang orang. Iya, kita aja. Gimana tuh ngebaginya? Siapa yang bersedia? Atau yang udah pernah mungkin? Emang kita ada apa aja, kan ada MC, moderator, operator gitulah ya. Operator. Sama Terus nanti yang bagian menghubungin pembicara gitu nggak sih? Terus apalagi sih kemarin Oh kita iya, yang kita belum ngubungin pembicara. iya. Ngomongin tuh gede ya, ngomongin pembicara enaknya kawan. Nih. Tapi kita juga belum tahu nggak sih kita bakal ngadainnya kapan gitu waktunya. Iya, tapi maksudnya kayak buat wasin kayak dia mau, dia bersedia apa enggak gitu gak sih? Iya. Kira-kira bulan apa sih? Juni kali ya? Juni kan berarti. Iya. Iya, kayaknya maksudnya kayak secara umum aja kayak misalnya kayak kak nanti kira-kira di bulan Juni kita ada acara gini-gini-gini, kakak berkenan gak ya untuk ngisi di acara kita gitu masih. Iya, Tapi boleh coba kita sih. bilang ya kayak waktunya kita belum tahu.
MC untuk waktu pastinya nanti dikabarin. Boleh, tapi itu mau menghubunginnya Apa? bulan-bulan ini atau nanti bulan Mei gitu? Kayaknya sekarang-sekarang dulu gak sih? Maksudnya kayak biar kita tuh tahu kayak kalau emang dia nggak bersedia, ntar kita pikirin lagi mau siapa gitu gak sih? Boleh, tapi udah ada nggak cadangannya kira-kira misalkan dia Fedora kan katanya. Fedora. Ya udah sih. Iya mungkin coba tanya kajian dulu gak sih? Iya. Tapi mereka itu apa? Mereka mau wisuda ya? Kajian. Kenapa Yan? Kajian mau wisuda gak sih? Wisuda bulan apa deh? Nah iya makanya oke tadi gue nanya wisuda bulan apa? Kayaknya gak Juni gak sih? Kayaknya sebelumnya gak sih? Enggak maksud Sesudahnya gue gak sih? sebelumnya udah sidang. Eh, Iya, iya sidang sih. dulu. Iya sidang dulu. Ntar Nggak, deh, tapi coba dia coba ditanyain iya. kayak. Eh, gue gak tau, gue deg-degan. Nanti, enggak, nanti langsung tanya ke dia aja deh. Maksudnya kan dia kan pasti tahu Nanti jadwalnya kita kan. mau nanya Kira-kira kapan, gimana. minggu depan aja apa gimana? Sekarang, tanggal. Tanggal 9 April. 9. Terserah sih gimana. Ya, Senin. minggu depan aja nggak sih? Coba kita chat. Iya, boleh minggu depan. Ya udah Senin. Kalian Dewi tulisin tolong. Hari Senin chat. Kajian. Terus udah pembicara udah ya. Terus Udah nih. habis itu ya itu tadi jobdesk kan ada MC moderator. Operator. Operator. Sebenarnya kalau Terus misalnya yang buat kenapa ya? sama buat yang ngehubungin pembicara. Ya ngomongin pembicara. Nah, yang mau ngehubungin siapa? Yang mau ngomongin siapa? Jadi ketawa ya. Kan hubungin pembicara. Iya. Iya. Udah ada yang punya kontaknya belum? Cepet. Bentar. Seru bentar, Daniel paling. Ya udah deh, ya deh ntar gue hubungin deh. Gue tekan. Ya Kalian udah tanya tentang oke. Mapres, Pe. Ya Allah ya. Oke lanjut. Terus apa tadi? Yang jadi MC siapa? Yang jadi moderator siapa? Kita MC-nya satu aja kan? Atau gimana? Saya kan udah ada moderator juga. Iya, boleh satu aja. Siapa? Gue operator dong. Ya udah tiap moderator lu nggak sih Bill? Hah? Syabil. Moderator lu Bill. Kenapa Bill? Iya kan, Bill moderator lu kan. Berarti kemarin kayaknya berkenan Bill. Iya Bill, oke. Oke, Syabil moderator. Udah Bill, bisa Bill, bisa Bill. Dia berkoordinat lagi siapa? Bill. MC siapa sekarang? Yang kita ya, Yan. Jangan, gue yang ngubungin pembicara aja deh. Daripada jadi MC. Aduh. Ya udah apa namanya ya udah MC gue ya terus habis itu terus apa lagi yang bikin rundown gitu-gitu rundown ini bareng rundown kita mau buat barang dulu apa gimana. Oh kalau rundown tuh ke ini proposal ya. Iya sih sebenarnya cuman terserah sih kita mau bikin dulu atau nanti abis. Kayaknya barengan sama proposal aja gak sih rundown tuh? Iya, diomonginnya bareng sama proposal barengan aja. Sama, iya, biar ntar proposal. sekalian. Iya, ntar proposal bikin bareng aja gak sih? Iya. Nah, terus sama itu tim, kita juga harus tanyain ke Mas Toro butuh
ini proposal gimana, butuh mesti kayak template-nya sebebas kita kah, terus habis itu perlu tanda tangannya sampai kemana, sampai siapa itu yang ngasih. Iya. Yeah. Terus butuh nggak sih, mesti kalau gue kayak gue tuh biasanya kayak kalau misalkan ngundang dosen gitu, kayak gue tuh ada surat undangan gitu loh, mesti kayak surat, beneran surat gitu. Itu perlu nggak sih, apa gimana, apa kayak kita ngechat doang? Ngechat doang aja nggak sih? Tapi Ngechat sopan doang aja nggak? ya? Soalnya dia juga bukan pembicara gitu nggak sih? Cuman kalau emang dia ada waktu, bisa datang, datang gitu. Cuman kalau nggak ada waktu kan kita juga maksudnya nggak harus dia datang gitu nggak sih? Iya, nggak harus dia datang. Ya nggak apa-apa sih. Soalnya ntar kalau bikin surat juga harus ada tanda tangannya juga dan sebagainya macamnya. Apa kalau mau ngecat doang proposal sama itu nggak sih? Apalagi ya? Udah sih proposal nanya ke Mas Wahyu dulu kan? Eh, Iya. 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 Apalagi ya guys? Udah, cukup. Atau apa lagi? Kalau G4 nanti aja nggak sih? Misalnya kan agak masih lama nih. Iya. Ntar G4 G4 mah aja. gampang gak sih? Iya, gampang juga. Iya. Oh, Berarti kalau BTW kita tadi. enggak, maksudnya Kenapa? berarti kalau kita mau bikin poster, kita juga harus mastiin pembicaranya dulu nggak sih? Iya, Oh bener. iya. Iya, waktunya juga tahu. Iya. Kayak kalau gitu kayaknya nyiapin itunya aja deh. Maksudnya yang penting kayak udah ada template gitu. Ntar kayak tinggal kita masukin. Yang ngasih nyicil-nyicil. Masukin foto gitu-gitu aja. Iya. Ya. Sebenarnya harus kita buat duluan sebenarnya itu nggak sih? Maksudnya kan ngubungin pembicaraan terus nyian. Terus masin ke Mas Wahyu kan ini dosen gimana enaknya. Terus sebenarnya harus kita bikin proposal dulu nggak sih? Harusnya. Iya sih, tapi kita kayaknya Senin masih disuruh bikin yang planning itu nggak sih? Yang kayak kemarin initiating Iya, itu. iya sih. Ntar kalian tanya aja nggak sih? Maksudnya kan proposal sebenarnya masuknya ke planning kan buat perencanaan. Ntar tanyain aja kayak, Ustaz, oh ya kita bikin planning juga ya. Eh, kita minggu depan UTS ya? UTS gak sih Mas Sobi? Nggak tahu deh. Nanti sekalian tanya, maksudnya kayak tanya nggak sih Mas ini kan kok ini kita butuh proposal atau enggak gitu nggak sih? Iya, coba. Iya sih. Tapi kayaknya bakalan butuh nggak sih kalau proposal, Mas? Nah, ya udah. Ya udah, berarti kan harusnya minggu depan udah boleh dibuat sebenarnya. Maksudnya udah boleh sambil dibikin nggak sih? Ya makanya nanti kan sekalian tanyain. Tadi berarti udah tanyain apa aja tuh tim? Tadi urusan yang logo vokasi itu boleh dipasang di poster atau enggak. Yang pertama, yang kedua undangan ke dosen. Yang ketiga, chat kajian. Terus yang kelima, yang proposal template-nya dari kita atau dari Mas Toro. Terus TTD-nya ke siapa aja gitu. Baru itu. Itu logonya buat di poster sama itu sertifikat. Kayak kalau iya poster sama saya. Kalau misalkan poster nggak ada menurut gue itu sertifikat juga. Apalagi ya? Udah nggak sih guys? Kayaknya udah segitu segitu dulu nggak sih? Maksudnya kan ini juga masih belum terlalu tahu juga waktu pastinya. Kayaknya cukup ya. Kayaknya cukup deh. Iya udah cukup gitu aja. Oke. Ini mau ditutup aja. Udah sih untuk boleh. Iya. Oke, teman-teman semua, makasih untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Makasih juga. Makasih juga. Makasih semuanya. Iya.